Allah, 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 Allah. Bila kita tak terasa, kita tak tersentuh nak buat sesuatu. Ni rumah Cina ni, majoriti Cina. Ada tak bagi risalah? Satu je. Sehelai risalah pernah disampaikan kepada tuan rumah tu. Tu kedai-kedai kat banyak, majoriti kedai kat sini, kat luar ni, Plaza Sina ni, majoriti Cina. Pernah tak disampaikan? Satu je, satu risalah je. Satu je risalah. Apa yang kita buat sebenarnya? Nabi menjadikan Masjid Nabawi sebagai satu tempat ibadah, tempat penyatuan umat Islam, bukan sekadar datang solat lima waktu. Tetapi tempat ini dijadikan satu tempat penyatuan umat Islam untuk merancang strategi, untuk menguatkan ukhuwah sesama mereka, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk berdakwah, berjihad dan sebagainya. Tetapi bayangkan tuan-tuan dan puan, kita dah berjiran lama, dah berkawan lama, satu risalah pun tak. Dia hanya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tak tahu apa itu Allahu Akbar. Dia tak tahu siapa Allah. Dia hanya kenal orang Islam, tapi dia tak tahu agama Islam. Dia tahu, oh, saya punya rumah landmark, senang saja. Lu cari yang itu Surau Al-Mutakin. Masa tahun baru Cina, kawan nak datang, sanak saudara nak datang kan? Saya punya rumah, depan ada Surau Al-Mutakin. You cari itu landmark, you nampak saya punya rumah. Dia hanya tahu landmark, tapi dia tak tahu Islam. Dia tahu surau, dia tak pernah masuk surau. Sebab tak pernah dijemput untuk datang berbincang. Dan ini telah menjadikan institusi kita seperti tak hidup. Tawahabul Atah.